Tanaman terong baru buah perdana, tapi sayang dia kena serangan jamur layu fusarium. Jadi serangannya itu pada akar, ya pada akar dan pangkal batangnya ini busuk. Jadi penanggulangannya atau pencegahannya pertama itu dicampur dengan jamur trichoderma pada pupuk komposnya sebagai pupuk dasar. Kalau sudah tumbuh bagus, itu sebaiknya bisa disemprot dengan jamur trichoderma yang diencerkan dengan air. Kalau sudah kena serangan seperti ini sudah tidak bisa terselamatkan. Dan untuk mencegah penularannya, ini harus sebaiknya dicabut saja, lalu dibakar. Ini tanaman terongnya yang lain yang sehat-sehat.